Dengan senyap-senyap, masuklah gadis itu ke biliknya. Pakaian dan perhiasannya tidak menjuluk mata. Jubah dan seluarnya seperti biasa sahaja. Dia memimpin tangannya dan mengajak dia duduk, lalu menceritakan segala penderitaan yang dialaminya. Kemudian, dia bertanya, Dinda sudah menerima pinangan orang, tapi mengapa masih belum kahwin? Kata gadis itu, cerita tentang aku sudah menerima pinangan orang itu tidak benar. Bapa aku memang tak mahu menerima pinangan tuan, disebabkan kampung tuan terlampau jauh. Itu juga mungkin suatu hilah yang dibuat oleh pakcik tuan dengan tujuan supaya tuan melupakan aku. Sejak itu, gadis itu